adik Lina pingsan saat ibunda Rizky Fibian Lina dimakamkan kembali di Nagro Kujumbruk, Kota Bandung. Yani, adik kandung mendiang Lina Zubaida, tak kuasa menahan kesedihan saat sang kakak dimakamkan kembali. Bahkan Yani nyaris pingsan di TPU Nagro Kujumbruk, Kota Bandung, Kamis 9 Januari 2020. Diketahui jasad Lina dipindahkan dari pemakaman di Sklimus Utara ke TPU Nagrok pada Kamis siang. Makam Lina di Sklimus Utara digali dan jasadnya diangkat untuk keperluan otopsi. Saat jenazah Lina dimakamkan untuk kedua kalinya, Yani tampak lemas dan nyaris pingsan. Ia tampak ditopang seorang perempuan yang berdiri di sampingnya. Ketika keluarga dan kerabat Lina menaburkan bunga-bunga di atas makam, Yani yang berpakaian serba hitam terkulai lemas sembari menangis. Sahabatnya yang diketahui bernama Upit langsung memeluk Yani. Ketika melangkahkan kaki meninggalkan pemakaman, Yani berjalan sangat pelan. Sangat sedih sekali harus seperti ini, Teh Lina orangnya, ujar Yani seraya menitikkan air mata dan tak meneruskan kalimatnya itu. Semua orang juga tahu siapa sesungguhnya dia, hanya menyayangkan saja harus seperti ini, katanya. Itulah guys, penguburan kembali Lina yang telah dipindahkan tempat pemakamannya. Sepertinya ada sesuatu yang tak tersampaikan dari adik Lina Yani tersebut. Kalian tahu guys, kalian bisa menduga, kalian bisa mengira-ngira apa sebenarnya yang tak tersampaikan dari kata-kata Yani itu. Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.